Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Faizah SPD selaku Kepala SMA Al Islam 1 Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu jajaran Wakil Kepala Sekolah, diantaranya dari bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas dan SDM serta bidang sarana dan prasarana. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh sivitas akademika di lingkungan SMA Al Islam 1 Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber dan moderator dan yang terhormat Bapak Ibu orang tua wali dan seluruh siswa-siswi yang menjadi peserta webinar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas limpahan rahmat dan keberkahan beliau dan keberkahannya, kita semua masih bisa berkumpul untuk memperoleh ilmu dan dari narasumber kita yang luar biasa. Meskipun acara ini dilaksanakan secara online, semoga ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mengikuti webinar ini dari sesi awal hingga akhir sesi nanti. Saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk memberikan support kepada kami, diantaranya memberikan like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan supaya kalian tidak tertinggal notifikasinya, e, ada di bawah ini silahkan, nanti kalau ada notifikasi supaya semuanya tidak tertinggal update info dari kegiatan sekolah yang dilaksanakan secara live streaming. Kemudian saya juga memohon kepada Bapak Ibu peserta webinar hari ini bahwa webinar ini silakan diikuti dari awal sesi hingga akhir sesi. Kenapa? Supaya kita memperoleh pemahaman dan pemahaman itu utuh dan benar tentang kajian yang akan kita bahas ini nanti. Webinar kesehatan ini akan mengambil tema yaitu edukasi antisipasi penularan virus Covid-19. Nah, Kenapa tema ini menjadi satu kajian yang kemudian dianggap penting bahwa kita tahu kita sedang dalam masa pandemi ini mungkin sudah 10 bulan ya kurang lebih 10 bulan tetapi yang terjadi saat ini bukannya kurva itu semakin turun dan orang-orang kita semua semakin sehat tapi justru kurvanya khususnya di Solo menunjukkan eh, kenaikan kasus COVID-19. Sebetulnya apa sih yang salah? Apakah kita itu selama ini meremehkan virus ini, atau kita justru salah dalam melaksanakan protokol kesehatan? Insya Allah kita akan membahas tuntas secara eh, secara tuntas di dalam mungkin kurang lebih dua jam. Yang nantinya di akhir sesi akan ada sesi tanya jawab. Jadi, untuk kalian peserta webinar, silahkan meninggalkan live comment di bawah ini. Silahkan bertanya, yang nantinya akan kita sampaikan kepada narasumber kami. Kemudian, saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita di studio, ada satu narasumber. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, yang nantinya akan bertindak sebagai penyintas COVID-19 dari Dr. Nur Hidayat SPPD, juga ada Ibu Isnaini Rahmawati SKEP NSMAN MAN. Wah, Masya Allah ya gelarnya. Yang nantinya beliau akan bertindak sebagai moderator. Assalamualaikum Bapak Ibu moderator dan Bapak Ibu narasumber. Sehat-sehat semua aja Alhamdulillah. Oke, untuk mempersingkat waktu, ini langsung saja saya akan membacakan kurikulum vitae secara singkatnya aja. Ini untuk moderator dan untuk narasumber, ini beliau adalah alumni dari SMA Al Islam 1 Surakarta. Boleh doang tepuk tangannya, bapak ibu semua. Oke, okay, baik. Uh, ini adalah kurikulum singkat, kurikulum vitae singkat dari Ibu Isna ini saya bacakan. Beliau lulus dari SMA Al Islam 1 Surakarta tahun 2006. Kemudian melanjutkan studi S1 di Universitas Gajah Mada yang diambil adalah ilmu keperawatan dari Fakultas Kedokteran UGM. Melanjutkan eh, S2-nya sebagai Master of Arts in Nursing Major in Medical Surgical Nursing dari Emilio Aguinaldo College Filipina. Waduh, mohon maaf ya ibu nanti kalau saya salah ngomong ini. Nah, secara pengalaman kerja, beliau pernah menjabat sebagai staf pengajar di Universitas Kusuma Husada Surakarta. Ini beliau menjadi pengajar dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2020. Dan per Desember ini, beliau sudah resign karena beliau sudah diterima sebagai pegawai negeri sipil di RSUD Bung Karno Surakarta. Selamat Ibu, semoga menjadi pejabat yang amanah ya nantinya. Baik. Uh, untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan sesi tanya jawab atau ini nanti dipandu oleh ibu moderator dari ibu Isna ini. Silahkan ibu. Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, yang kami hormati ya. Yang kami hormati Bu Kepala Sekolah Bu Umi Faiza Sarjana Pendidikan dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Ilham Yuwono Sarjana Pendidikan. Bapak Ibu guru Uh, SMA Al Islam 1 Surakarta yang saya sayangi, mohon izin saya duduk di depan di sini uh, diminta untuk menjadi moderator di acara webinar yang ada di SMA yang saya cintai ini. Kemudian yang saya hormati pula bapak ibu orang tua wali murid dari SMA Al Islam 1 Surakarta siswa-siswi dan juga alumni yang mungkin bergabung dalam acara ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ji, mohon izin eh uh, hari ini saya diamanahi untuk menjadi moderator dalam acara webinar edukasi pencegahan penularan COVID-19 gitu nggih. Karena COVID-19 ini yang sekarang sedang in banget di negara kita, khususnya yang sebentar lagi COVID-19 ini akan berulang tahun, ya Bapak, Ibu. Karena kan per Desember, beliau lulus, beliau spread dari Cina sampai ke akhirnya terkenal di Indonesia juga. Iya, yeah. um, ada pun rules atau aturan dari webinar kita kali ini. Mohon Bapak, Ibu, untuk... Um, memposisikan diri secara ergonomis supaya nanti tidak sakit boyok, kemudian jangan lupa siapin uh, asupan nutrisi, makan, minum, snack di samping kanan kiri. Karena kalau dilihat di Instagram, Instagram uh, dokter Tirta, Tirta itu bilang bahwa ben imun kita itu oke, okay, obatnya adalah mangan, 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 mangan gitu. Enggak. Makanya, saya. Ya berat badan tak terkendali karena saya ikut anjuran dari Dokter Tirta ya mangan mangan mangan. Kemudian bagi uh, orang tua wali siswa siswi yang memang uh, join dari rumah mohon untuk tetap menjaga jarak pandangan dari layar dan mata untuk kesehatan mata gitu ya. Ya mungkin itu saja yang saya tetapkan untuk webinar kali ini. Uh, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita pagi hari ini yaitu ada Dr. Nur Hidayat spesialis penyakit dalam. Selamat pagi, Dokter. Ye, beliau ini riwayat pendidikannya lulus di SMP Al Islam 1 Surakarta pada tahun 1986. Kemudian lulus SMA Al Islam 1 Surakarta pada tahun 1989. Lalu beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta dan lulus pada tahun 1997. Selanjutnya beliau telah mengambil PPDS untuk penyakit dalam di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Lulus pada tahun 2009. Untuk pengalaman kerja em, di tahun 98 sampai 2001, beliau pernah menjadi dokter di RSUP Dokter Surajitirto Negero Klaten dan juga mendabel di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu tahun 99 sampai 2002. Kemudian untuk saat ini beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di era sud Karanganyar dari tahun 2009 sampai sekarang. Oke mungkin itu sedikit uh, pengenalan singkat dari narasumber kita pagi hari ini. Untuk selanjutnya adalah pemaparan materi dan juga pengalaman beliau sebagai penyintas COVID-19. Uh, Mungkin awal-awal dulu ya terkena COVID-19. Kalau sekarang kan pasien sudah banyak sekali ya. Kalau dulu-dulu masih jarang-jarang dan beliau ini salah satu uh, pasien pada waktu itu. Nanti kita akan mendengarkan cerita-cerita pengalaman dari beliau pada saat terkonfirmasi positif dari si COVID-19. Begitu Oke, okay? okay, mohon perhatiannya bapak-ibu dan juga adik-adik um, siswa yang ikut mendengarkan webinar kita kali ini Oke okay, please welcome Dr. Nur Hidayat spesialis penyakit dalam waktu dan tempat kami persilakan. terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina Ashhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Islam 1 Surakarta, yang kami hormati para guru yang uh, saat ini masih aktif dan rawuh di tempat ini maupun uh, para Bapak Ibu guru yang uh, pada hari ini sudah tidak aktif dan uh, belum atau tidak rawuh di tempat ini. Kemudian uh, juga kepada para alumni mungkin yang uh, pada kesempatan hari ini juga mendengarkan kemudian juga uh, orang tua wali murid SMA Al Islam 1 Surakarta dan kepada para uh, siswa-siswi SMA Al Islam 1 Surakarta yang kami cintai kemudian kepada uh, moderator dan uh, pembawa acara yang Ternyata kita sama-sama uh, alumni juga yang kami hormati. Uh, Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Kita berbincang-bincang, sharing tentang uh, kondisi terkini yang uh, menimpa negeri kita, menimpa uh, daerah kita, dan uh, mungkin uh, menimpa sebagian dari diri kita yaitu tentang uh, Covid-19 uh, atau Covid-19 uh, dan tadi sudah diperkenalkan uh, oleh uh, moderator. Uh, cuma Saya tambahi satu, mohon maaf uh, kegiatan saya di samping saya berdinas tadi uh, saat ini saya juga sebagai Dokter UKS di SMA Al Islam 1 Surakarta yeah, dan yeah, dan uh, mudah-mudahan dengan acara ini nanti seterusnya bisa diadakan rutin karena uh, saat ini kita juga belum bisa mengaktifkan UKS kita secara tatap muka maka barangkali ada wacana nanti acara seperti ini ya uh, uh Artinya kita ketemu tidak langsung lewat udara bisa menyapa uh, Bapak Ibu Wali murid dan siswa-siswa sekaligus Bapak Ibu Guru lewat uh, udara begitu uh, dan karena waktunya terbatas eh, ini kita mulai saja bincang-bincang kita tentang COVID-19. Kita awali dari ada satu pepatah mengatakan tak kenal maka Ta'aruf, ya. Yeah. kalau tak kenal maka Ta'aruf dulu nah, kita kenalan dulu dengan uh, virus penyebab covid-19 ini ya yeah. uh, virusnya dikenal dengan uh, sars-cov-2 ya yeah. severe acute respiratory distress syndrome ya yeah. uh, covid-2 ya yeah. kenapa disebut covid-2 nanti Uh, akan kita jelaskan, ini termasuk beta coronavirus. Ini familinya coronaviridae istilahnya begitu. Uh, jadi, nanti kalau diperinci struktur virusnya seperti apa, itu sudah dikenal. Artinya, mengapa ini kita sampaikan? Jangan sampai ada uh, pemahaman bahwa virus ini dibuat oleh manusia, tidak, manusia itu tidak bisa membuat. Uh, bahkan di ayat Al Qur'an disampaikan lalat saja ndak ndak mampu dia apalagi yang serumit virus ini yeah, virus ini uh, strukturnya sangat sederhana tidak kasat mata uh, tetapi alhamdulillah para ilmuwan diberi ilmu oleh Allah untuk bisa mengidentifikasi virus ini yeah, uh, dan kenapa disebut uh, SARS CoV-2 karena pernah ada dulu pendahulunya yaitu uh, SARS-CoV yang uh, pertama dulu di tahun 2003 ini sempat menghebohkan juga walaupun suasananya tidak seperti ini. Ya, jadi uh, virus ini uh, yang bisa menginfeksi secara apa luas itu ada uh, SARS-CoV uh, pertama dulu di tahun 2003 kemudian MERS dan terakhir ini uh, COVID-19 ini yang mulai uh, dilaporkan uh, tanggal 31 Desember 2019. Jadi di akhir tahun 2019. Makanya disebut dengan uh, COVID-19 atau COVID-19. Ya, virus ini uh, mempunyai masa inkubasi begitu ya masa inkubasi itu artinya ketika dia masuk ke tubuh manusia sampai menimbulkan gejala itu rata-ratanya 5 sampai 6 hari ya jadi eh, walaupun variasinya sangat lebar bisa 1 sampai 14 hari tetapi rata-ratanya adalah 5 sampai 6 hari virus ini mengenai Utamanya adalah saluran nafas, walaupun virus ini nantinya juga uh, didapatkan bisa didapatkan di feses uh, atau di kotoran manusia, di urin atau uh, air seni, di air liur, di sperma, di cairan uh, sumsum tulang, di cairan mata atau air mata bisa jadi uh, bisa sampai ke mana-mana. Dan situasi terakhir di uh, negara kita ini kasusnya sudah tercatat 700 ribuan lebih dan rata-rata per hari uh, ini kasus barunya berkisar antara 6.000-7.000 ribu, ribu. dan seperti yang dijelaskan oleh moderator tadi kok belum ada tren bahwa kasus ini menurun. Yeah. Jadi eh, menjelang ulang tahun COVID ini kok belum belum menurun juga. Yeah. Jadi kita berpesan kepada bapak ibu eh, keluarga besar Al Islam, ya, janganlah kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada COVID apalagi panjang umur. Nah, nanti bisa bisa repot ini ya. Maka siang ini, justru bagaimana kita bisa uh, mencegah supaya virus ini tidak uh, menyebar terlalu jauh? Ye. Kemudian, uh, diskusi kita kita awali dengan bagaimana seseorang itu bisa terkena infeksi virus COVID ini. Jadi eh, kalau kita telaah, kalau kita jad, eh, kaji bagaimana seseorang itu bisa terkena infeksi, maka eh, kita harus mengenal ada satu keseimbangan antara tiga hal. Ini tidak hanya untuk virus corona saja, tapi untuk eh, virus yang lain akan termasuk bakteri, eh, jamur, protozoa atau penyebab penyebab infeksi yang lain karena penyebab infeksi itu banyak sekali ini merupakan keseimbangan dari atau interaksi dari tiga hal yang pertama adalah host host itu ya pejamu atau, atau orang itu sendiri yang kedua adalah agent agent itu adalah penyebab penyakitnya bisa tadi virus, bakteri dan sebagainya kalau ini covid berarti ya Virusnya sendiri, virus COVID. Yang ketiga adalah lingkungan. Ya, bagaimana uh, lingkungan itu juga uh, sangat berpengaruh. Artinya ketiga hal ini uh, nantinya berperan untuk menentukan seseorang itu bakal terinfeksi atau tidak. Kita ambil contoh misalkan hostnya atau pejamunya orangnya ketika imunitas seseorang itu turun, maka dia akan mudah terkena infeksi. Ya, itu sebaliknya tadi agennya atau uh, penyakitnya atau uh, kuman penyebabnya ini juga sangat berpengaruh. Artinya walaupun hostnya itu, walaupun orang itu menjaga kesehatan, ya tadi dikatakan Bu Moderator Makan sehari 12 kali misalkan ya <laughs> tadi kalau ternyata agent atau penyebab penyakit ini memang virulensinya sangat tinggi atau sangat hebat daya infeksinya apalagi sekarang kita kita apa kalau dalam COVID ini dikenal juga namanya viral load viral load itu jumlah virus yang menginfeksi yaitu banyak dan dia apa itu sangat poten atau sangat virulen atau sangat ampuh maka walaupun bagaimana seseorang itu menjaga kesehatannya ya dia dia akan kena. Kemudian faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Ye, nanti akan kita bahas lebih detail orangnya sehat dan begitu. Tapi karena dia mungkin berjubel di tempat yang sempit, ber AC, ya. kemudian tidak pakai masker, nyanyi-nyanyi, ya. kan gitu. Nah, ini lingkungan itu juga ber, berpengaruh untuk dia terkena terkena virus. Nah, maka tugas kita bagaimana supaya tidak terkena dampak dari virus ini, maka tiga hal ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah host, diri kita sendiri. Yang kedua adalah kita mengenal virus dan karakternya ya dikenal untuk dijauhi ya. ya bukan dikenal untuk di ya tadi untuk dipinang misalkan kan gitu. Kemudian, yang ketiga adalah lingkungan seperti apa yang memungkinkan transmisi ini, sehingga itu juga bisa kita jauhi. Itu dasar dari bagaimana kita atau seseorang itu bisa terkena suatu infeksi. Dalam hal ini, infeksi virus. Kemudian, yang kedua, bagaimana virus itu? Masuk dan e, gejala-gejalanya ya, seperti kita sampaikan tadi bahwa virus ini e, paling banyak ditemukan di saluran nafas, paling banyak ditemukan di saluran nafas, e, istilahnya tadi kalau kita perinci nanti dia akan menempel di reseptor, ya, di reseptor yang namanya ACE ya dua gitu ya okay. jadi virus masuk itu kalau dia bisa menempel pada reseptor artinya mohon maaf kalau kita istilahkan agak kasar ada pengkhianatnya di situ jadi kalau masuk itu tidak tidak tiba-tiba artinya uh, istilah yang keren bekerja sama dengan orang dalam nah, orang dalam ini ACE inhibitor ini nah, dia menempel di situ Kemudian berkembang biak uh, di saluran nafas kita, kemudian menimbulkan berbagai gejala. Bagaimana itu bisa bisa menyebar uh, kuman itu atau virus itu bisa bisa menyebar? Nah, ini nanti sangat penting kita ketahui kita kenali untuk mencegah penularan. Jadi ada penyakit-penyakit, ada uh, kuman penyakit yang menyebarnya itu lewat airborne, lewat udara, airborne, ya, ya. Mohon maaf bahasa Inggris saya jelek. Bisa lewat udara kita gitu, caj, uh, kemudian bisa lewat droplet. Nah, alhamdulillah COVID ini Covid ini bukan bukan tipe yang airborne, bukan tipe yang terus bisa e, menyebar lewat udara melayang-layang langsung ya, gitu. Artinya alangkah e, oh, cepat nanti penyebarannya kalau ternyata virus ini airborne. Alhamdulillahnya tidak. Ini droplet. Apa yang dimaksud dengan droplet itu? Droplet itu adalah percikan percikan cairan tubuh ketika kita berbicara ketika kita misalkan bernyanyi ketika kita batuk bersin eh, menangis menangis keluar suaranya enggak keluar g ya menangis enggak bisa dibatin ya menangis tapi dengan membuka mulut tentunya ya nah, itu akan apa itu mengeluarkan droplet namanya dengan ya, droplet percikan percikan air ludah yang droplet itu ada yang e, besar kan gitu ada yang kecil ya, ada yang kecil secara teori droplet itu jangkauan tembusnya itu 1 sampai 2 meter Ya, atau kalau mau diukur dengan teliti enam kaki gitu ya, 6 kaki maka di sini nanti pentingnya jaga jarak maka eh, droplet tadi bisa kita hindari dengan jaga jarak dengan pakai pakai masker karena otomatis kalau pakai masker droplet yang keluar dari saluran Uh, cerna dan saluran nafas kita maka akan menempel di di masker kita yeah. kemudian droplet dari orang lain juga tertahan di situ yeah. walaupun ada karakter uh, orang kita itu ya karena apa, saling menghormati dan sebagainya dia tadi uh, semangat ta'arufnya tinggi, memperkenalkan diri pasien-pasien itu kalau menghadap dokter Yes, gengenjang dokter. Beliau mendekat, pakai masker, giliran mau menyampaikan keluhannya, maskernya dibuka. Yes. Ibu, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Ya, maskernya dibuka, mulutnya didekatkan, sebelum e, bicara ke dokter, atur nafas dulu, supaya suaranya bisa terdengar jelas, batuk dulu sekali. Uh, ya. Yes. Begini dokter, nah itu, jadi eh, tidak lupa memberi oleh-oleh droplet kepada pak dokter, bu dokter, gitu. Nah, ini mohon maaf, ini sepertinya sepele, tetapi sering kali nanti kita seperti itu ketemu teman, sudah dari rumah, sampai apek pakai masker, ketemu buka dulu, nah, gitu, buka dulu, tidak sadar ngobrol-ngobrol ya, karena takut tidak begitu jelas ya dibuka jarak dekat ya. apalagi kalau mau gosip kalau gosip kan kalau banter banter nah, anu ya di dibisikin ya cipika cipiki nah ini ini droplet ini yang bahaya Oke. alhamdulillahnya tidak airborne tidak nah, tapi kita harus harus ingat ada yang namanya mikro droplet atau droplet nuklei, droplet nuklei itu apa toh, droplet yang berukuran kecil nah, sehingga dia bisa bersifat dia melayang-layang di udara seolah-olah nanti kayak airborne gitu Nge, sehingga nah itu, nah, misalkan nanti begini ada pasien OTG, pasien OTG. Dia tidak bergejala, ye. tapi sudah ada virus di tubuhnya. Ya, dia di ruangan, misalkan menghadap buku kepala sekolah, ruangannya tertutup, ya, cara bicara agak eh, agak lama. Artinya ada mikronuklei di situ, ya, ada droplet nuklei di situ. Ya. Bisa memungkinkan seseorang lain terkena, ye. atau bahkan Orangnya sudah tidak ada, ya, ngomong, dropletnya masih ada. Orangnya sudah tidak ada, orang lain menggantikan di situ bisa, bisa kena. Atau paparan dengan konsentrasi tinggi droplet misalkan lomba paduan suara, eh kok lomba? Latihan paduan suara. Ye. Ayo kita latihan di anu halaman. Wah enggak tidak nyaman. Di ruangan ber AC saja, ya kan punya ruangan ber AC. Di situ latihan. Paduan suara, ya, paduan suara kan mesti banter ya, di situ dan banyak, ya, nah itu juga bisa berpotensi menularkan. Ini beberapa penelitian juga membuktikan ini. Atau yang ketiga di ruangan dengan ventilasi yang buruk. Ya, jadi kita ambil contoh misalkan di ruangan ini, ya. Kalau ada pintu-pintunya, ya sebaiknya pintunya dibuka ruangan kelas. Misalkan ada pintunya, ada jendelanya, ya sebaiknya dibuka, ya, kita di rumah menerima tamu. Misalkan, ya sebaiknya pintu-pintunya, artinya ventilasinya itu lebih banyak, lebih bagus, ya, dan di, di, dipertimbangkan nanti arah arilan udaranya ini, ya, supaya tidak memungkinkan tadi terjadi penularan karena kita tidak pernah tahu mana orang yang apa itu e, membawa virus dan e, tidak membawa virus Ye, jadi hobi kita itu dulu dengan alumni ya sering wedangan sering kumpul barengan gitu e, saya kalau habis praktek itu di wa nah e, sejak adanya apa virus ini ya mungkin saya dibilang agak sombong karena enggak, enggak pernah mau mengapa? Nah, karena saya bekerja di rumah sakit boleh jadi saya itu membawa membawa virus saya tahu diri jangan sampai nanti saya ngulai-ulai teman-teman itu virus dari rumah sakit karena tadi mungkin niat kita dari rumah itu oh, ya saya tak tetap pakai masker tapi kalau ketemu siapa yang bisa menjamin ya ya mungkin nanti yus. ya itulah, ya akhirnya terus apa tertawa-tertawa bareng, ngakak bareng dan eh, jaraknya tentunya juga tidak bisa diatur. Nah ini, ini yang eh, penting bahwa eh, metode penularannya itu lewat droplet tadi, terutama lewat droplet, tetapi tadi loh ruangan tadi juga sangat menentukan Sikap kita juga sangat menentukan virus ini tertular atau tidak. Ya, Seringkali mohon maaf itu loh. Ah, wong saya sehat misalkan. Oh saya sehat, Bu Umi sehat, Bu Anu sehat-sehat kan gitu. Sesama orang sehat kan tidak apa, apa dibuka maskernya kan gitu. Ya, nah ini siapa yang bisa mengetahui ya, virus di dalam tubuh seseorang? Tidak. Artinya bukannya kita ya bukannya kita apa itu curiga dengan ibu ini, bapak ini, tidak, tidak, kita nah, dengan dengan virusnya, menjaga uh, virusnya, jadi jangan sampai nanti ada pekewo dan sebagainya ketika berkomunikasi, ketika ya termasuk nanti mohon maaf kita sampaikan juga termasuk ketika kita makan, makan bersama ya, kita makan bersama, ya, itu di kelas mungkin sudah bagus, di kantor mungkin sudah bagus, giliran makan bersama, ya, masa makan maskernya enggak dibuka, kan otomatis maskernya di, dibuka. Ya, kalau sekedar makan enggak apa-apa, nanti makan itu kalau enggak ngobrol enggak enak. Maka protokol ini juga harus di, diperhatikan. Bagaimana tidak hanya bagaimana kita mengajar, bagaimana kita di kantor, termasuk bagaimana kita makan di kantor ini, ini termasuk uh, satu yang perlu diperhatikan. Ya. Jadi, itu mekanisme penularannya. Ada hal yang menarik kalau di negara kita tadi, kan, kasusnya sampai 700, 700 ribunan kasus kematiannya juga banyak tenaga kesehatan saja sejawat kita 200 lebih dokter yang sudah menjadi korban tetapi di Jepang ya, di Jepang itu ternyata angka-angka kematiannya tidak sampai ya, tidak sampai tinggi Mengapa itu ya, karena usaha-usaha yang dilakukan oleh orang Jepang untuk ya, menjauhi eh, apa itu keramaian kemudian eh, menciptakan ruangan tadi yang eh, tidak tidak close atau tidak tertutup bagaimana pengaturan ventilasi dan sebagainya bagaimana tidak berkerumun nah itu diperhatikan betul yeah artinya dengan itu saja ternyata bisa tadi bisa mencegah penularan yang luar biasa dan menurunkan angka kematian dan eh, tadi mencegah supaya virus tidak menyebar di kawasan atau negara itu nah, berarti apa ini sikap sikap atau pembiasaan atau budaya kita yang harus kita eh, kita ubah maka adanya ada namanya new norm itu sebenarnya normal baru bukan bukan new normal sebenarnya belum normal kita itu new, norm, new normal artinya gaya hidup baru Ye. nanti mohon maaf lebih parah lagi e, mohon maaf ini kita turut menyoroti karena ini di al Islam gitu loh tidak ke masjid kenapa? corona Ye. tetapi giliran duluan lihat bioskop, wedangan kan, sama teman-teman itu tanpa masker, oke-oke saja. tapi ke masjidnya enggak karena corona. nah ini artinya ya ke masjid terus, tetap jumatan tetap, ya, dan pengajian tetap tatap muka seperti ini tetap boleh. tetapi tadi ya, norma-normanya tadi mesti harus dijaga. bagaimana pengaturan ruangannya Bagaimana dia tetap harus pakai masker, kemudian rajin cuci tangan dan sebagainya. Ya, ini mohon maaf ini agak kita panjang lebarkan karena ini titik pentingnya di titik pentingnya di sini. Kalau yang lain-lain nanti insya Allah kita bisa eh, mencari sendiri informasi sendiri. Tapi budaya ini ya, budaya ini. Norma ini, new norm ini yang perlu kita betul-betul kita tekankan. Kemudian masalah berikutnya, mengapa ada orang yang OTG tadi, orang tanpa gejala? Mengapa ada orang apa, kasus yang e, berat sampai meninggal? Ya, ini sama sebenarnya e, virus ini dengan virus-virus yang lain nanti sampai-sampai ada anu ya oh ini virus corona ini konspirasi ya, nah ini ini tidak tidak nyata kan begitu ya, ini virus bohongan seperti flu aja artinya ya, anu benar enggak kalau kalau orang mengatakan oh corona itu ringan kayak flu saja ada yang mengatakan oh hati-hati corona itu berat dan mematikan. kira-kira yang benar dari dua pernyataan ini yang mana? ya yeah. benar semua ternyata betul. Yeah. ibu guru betul. Yeah. Yeah. karena ibu guru selalu lebih pinter dari muridnya. Nah, saya kan murid di sini. Yeah, dan dan ah mohon maaf ini untuk selingan saya tidak akan pernah mengatakan oh itu dulu guruku atau itu dulu bekas guru unda Guru itu tidak ada yang bekas, selamanya akan tetap menjadi guru yang harus kita hormati. Yeah. tepuk tangan dulu untuk ibu, bapak, ibu guru. Yeah. Yeah, jadi penyakit itu punya spektrum. Yeah. Ada spektrum yang ringan sampai berat. Taruhlah misalkan demam berdarah. Demam berdarah itu pun ada yang kasusnya ringan, ada yang kasusnya berat orang yang kemasukan uh, kuman misalkan penyebab tifoid salmonella tifosa nah, orang yang kemasukan tifoid misalkan beli mie ayam dapat bonus tifoid tadi nah, itu ada yang gejalanya ringan awakku kok ngerges-ngerges enggak enak mules habis itu hilang bisa ada yang sampai berat bahkan bisa sampai perforasi atau Mohon maaf, istilah jawanya, ususnya bisa sampai bolong. kan itu bisa, bisa sampai nanti tidak tertolong. Sama persis COVID ini, ada yang kasusnya ringan, bahkan tidak terdeteksi. Ya, mau tahunya setelah di-tracing, ternyata oh, ternyata positif, tapi tanpa gejala. Ada yang kasusnya ringan, Ye. ada yang berat. Sampai berakibat fatal Menimbulkan kematian Jadi Ada memang yang ringan ye, Sehingga Alhamdulillah kalau dapat yang ringan ye. Tapi jangan Sampai kita mengetahui Ada kasus yang ringan itu lantas Menyebelekan Oh itu ringan saja Barangkali menemukan kasus Yang berat atau saudaranya uh, Berat kemudian ketakutan yang berlebihan terhadap Covid ini sehingga malah justru menim, menurunkan imunitas tubuh mau aktivitas jadi serba takut dan paranoid ya ini juga kurang kurang pas. Ya, maka setelah mendapatkan keterangan yang jelas kita dapat ilmunya tentunya nanti kita bisa mensikapi dengan tepat bagaimana kita harus mensikapi adanya virus. Corona ini Seperti kita katakan tadi Bahwa gejalanya Yang utama adalah di saluran Nafas Batuk Sesak nafas ya, Karena ini infeksi tentunya disertai Dengan demam Tetapi ya, Tidak Hanya itu Ternyata banyak pasien-pasien masuk dengan gejala gastrointestinal misalkan mual, muntah, nyeri perut, disertai demam, ada yang e, keju kemeng, badannya lungkrah, yang gitu. Yeah. Ada yang pasien itu sudah karena karena simpel dia tidak mau menerangkan nampak ta Pak sing tiroski. pun pokoknya buatan nah, mboten penak sedaya sak awak kabeh ada yang mengungkapkan seperti itu dan ya ini sharing berbagi pengalaman yang uh, karena di live tadi ditul, dituliskan bahwa saya penyintas COVID. -nya. Penyintas itu maksudnya alumni. Gitu, gitu. Ya penyintas itu bahasanya kok katak keren penyintas itu. Ternyata itu alumni, gitu. alumni COVID. Maksudnya begitu. Gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang batin kok oh, istilah keren mentoi gini. Gitu. Tapi sebenarnya penyintas itu adalah alumni COVID. -19 bulan Covid. Jadi yang saya alami ya demam dan demamnya itu aneh. Saya biasanya walaupun demam aktivitas masih masih bisa lah. Nanti di ampet ampet sidik ini luar biasa demam keju keju kan begitu. Terutama di malam hari itu rasanya sangat dingin. Saya sampai baju pakai baju double dobel itu sampai di belonyo ya di belonyo tahu nggih ya sampai di belonyo ya, dengan apa minyak kayu putih itu masih masih saja ndak enak beberapa hari itu ndak enak ya karena kita tiap hari bergelut dengan pasien covid dan bulan-bulan sebelum itu eh, di tempat kerja saya dokter parunya pas cutinya satu bulan ya, maka kita full menangani itu ya akhirnya kita berinisiatif untuk mencoba untuk cek itu untuk swab ya untuk swab nah, ternyata positif ya swabnya sambil sambil menunggu swab itu saya masih masuk kerja dengan dengan badan yang kondisi tidak nyaman itu tidak nyaman hari selasa saya di swab hari kamis itu saya masih masuk kerja di tempat parkiran alhamdulillah Pagi itu dikabari kalau hasilnya positif, masih di tempat parkiran, mau ke poliklinik itu. Akhirnya saya tidak jadi ke poliklinik, tapi langsung ke bangsa, Mondok. Ye, dan, e, ini gejala yang kita rasakan. Dan ternyata e, keluarga saya kan semuanya juga akhirnya kena dengan gejala yang berbeda. Ye, Ibu saya gejalanya yang dominan batuk-batuk, sesak nafas, ada demam. Anak saya nomor satu eh, apa itu demam tinggi, mual, muntah. Yang nomor dua juga juga begitu. Istri saya juga demam dan vertigo, ya, pusing. Ya, sehingga otomatis ketika saya dirawat di rumah sakit Muwardi, yang di rumah juga semuanya dalam kondisi sakit dan akhirnya juga diungsikan semuanya juga ke ke rumah sakit. Ye, yang di saudara-saudara yang rumahnya di sekitar kemudian di tracing ya semuanya juga juga positif nah, maka ya, ya sudah artinya menjalani perawatan masing-masing ada yang dirawat di rumah sakit ada yang isolasi mandiri nah, ini kita sampaikan konsep isolasi mandiri isolasi mandiri itu apa toh Isolasi mandiri itu sebenarnya adalah usaha supaya virus ini tidak menyebar, walaupun orang tadi yang di tracking tadi tidak bergejala. Jadi orang tidak boleh egois, oh saya masih kuat kerja kok masa tidak boleh bekerja, saya masih kuat aktivitas kok masa enggak, ya. Oh cuma ke pasar kok, ngandil. Orang pasar kan belum tahu kalau kita positif, misalkan dia isolasi mandiri di rumah. Orang pasar belum tahu kalau positif, toh pakai masker, misalkan ya. Ini jadi tujuan utamanya itu adalah untuk mengisolasi virus. Cuma karena virusnya itu ikut kita, kita jadi ikut di isolasi, sehingga jadinya bukan kita sebenarnya yang diisolasi virusnya. Virusnya cuma virusnya ikut kita, maka ya kita harus ngalah untuk diisolasi, supaya apa? Supaya tidak bisa menyebar ke orang lain. Cuma harus diperhatikan, isolasi mandiri itu harus punya tempat yang memungkinkan, misalkan di satu rumah, yeah, rumahnya tidak ada kamar-kamar yang memungkinkan untuk isolasi. Mandiri ada keluarga yang lain, maka ya disarankan dia isolasi di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hari ini, tidak boleh tadi egois tadi. Wah, wow, rumah rumah-rumahku sendiri, kok maksudnya tidak boleh? Masalahnya bukan boleh dan tidak boleh. Kita harus punya kesadaran bahwa kita harus juga melindungi orang lain. Yeah. Jangan sampai uh, tadi bahkan dengan tetangga, dengan danut kita tidak bilang ya, itu memang tidak nyaman ya, secara nah, panggil, eh, apa sosial juga juga tidak nyaman akhirnya kita seperti seperti terisolir seperti apa dikucilkan dan sebagainya ya, itu tergantung tergantung kesadaran yang menjalani dan kalau isolasi mandiri harus ada akses harus ada komunikasi ke tenaga apa kesehatan yang yang ada supaya apa supaya bisa mengikuti perkembangannya karena ada beberapa yang nanti isolasi mandiri itu kemudian dia datang ke rumah sakit terlambat ini juga juga ada beberapa Ye, jadi eh, karena tidak dievaluasi kemudian ada beberapa yang menutupi gejalanya ketika dipantau tidak tidak mengaku. Nah ini akhirnya eh, datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi eh, terlambat. Ini konsep tentang apa, isolasi mandiri. Terus bagaimana cara mendiagnosis? Ya mendiagnosis tadi gejala-gejalanya tadi, ya, kemudian bisa dikonfirmasi dengan ada yang namanya rapid antibody. Dulu yang dipakai secara luas, gitu? Tes rapid, 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 rapid itu namanya rapid antibody. Jadi mendeteksi antibody yang ada di dalam tubuh seseorang. Antibody itu apa toh? Antibody itu tentara, tentara yang muncul, tentara yang bersiaga ketika ada musuh masuk jadi yang dicek bukan coronanya sebenarnya yang dicek darah kita itu yang dicek adalah tentara kita muncul enggak tentaranya itu oh kalau tentaranya ini muncul berarti di dalam ada ya, ada musuh ada musuh namanya coronanya itu nah masalahnya ini antibody ini munculnya bisa ada yang tujuh hari baru baru muncul sehingga awal-awal itu ketika di rapid ternyata belum muncul belum positif tapi sebenarnya ada virus di tubuh seseorang ya, maka tes rapid yeah, antibody ini hanya boleh dilakukan untuk screening awal tidak boleh untuk mendiagnosis tidak boleh untuk menentukan ini covid atau bukan. Maksudnya apa? Ketika kita dicek rapid test antibody kok positif, apakah kita covid belum tentu. Sebaliknya, ketika dicek rapid kok negatif, apakah itu tidak covid belum tentu. Ye, harus di konfirmasi dengan tes yang lebih sensitif yang namanya PCR. PCR. PCR itu apa toh? Polymerase Chain Reaction. Nah, itu apa yang di, diperiksa apa? Itu yang diperiksa adalah sebenarnya asam nukleat di virusnya ini bagian dari virus ya, asam nukleatnya tekniknya namanya naat nucleic acid amplification test ya. ini jadi diambilnya lewat mukosa hidung bagian dalam atau tenggorokan ini yang disebut dengan swab, ya, ya, swab Ya ini namanya tes swab PCR. Ya, itu ini eh, diagnosis standarnya itu. Jadi mengapa namanya amplifikasi? Karena bagian yang kita ambil itu hanya sedikit. Maka eh, oleh apa itu laboratorium nanti itu diamplifikasi, di, dikuatkan, dikuatkan dengan cara di di sentrifus diputar gitu dikuatkan jumlahnya ditingkatkan supaya terdeteksi maka bagi bapak ibu yang mungkin membaca hasil itu PCR itu ada namanya CT value ya, City CT value ada yang CT value CT value itu maksudnya sikelnya putarannya itu dia diputar berapa kali sehingga CT value nya itu kalau dia di atas 40 negatif kalau di bawah 40 positif semakin CT nya itu semakin kecil, maka dia sangat infektif, meyakinkan kalau itu infeksi. Ya, kalau CT value-nya itu sudah di atas 30, misalnya antara 30-40, ini positif, tapi positif lemah. Ya, boleh jadi ini daya tularnya juga sudah rendah. Nah, ini Bapak Ibu barangkali nanti kalau membaca hasil hasil apa itu uh, swab PCR ada namanya CT value atau ukuran city-nya tadi, circle city tadi. Itu ngga e, tesnya itu. Ada yang lebih baru lagi namanya swab antigen. Kalau tadi rapid antibody yang ini yang terbaru ini yang di, banyak dipakai sekarang adalah e, ambil, ngambilnya dari hidung sama dama dengan tenggorokan tapi bukan bukan ngetes PCR -nya. yang dicek adalah antigennya sehingga lebih singkat setengah jam sudah bisa diketahui hasilnya karena yang PCR tadi itu hasilnya paling cepat sehari setelahnya itu paling cepat kadang-kadang kalau kasusnya banyak baru ada yang lima hari seminggu baru baru keluar hasilnya maka ada metode baru walaupun ini ya sensitivitasnya dibanding PCR tetap bagus yang PCR tadi karena gold standarnya adalah PCR tadi tapi ini namanya swab antigen ya, swab antigen dan harganya pun lebih lebih murah yang yang swab antigen ini sekarang di beberapa rumah sakit di laborat sudah mulai periksa ini kisarannya sekitar 250 tapi kalau yang PCR tadi 800-an ya, 800-an e, lebih, ada yang lebih. Nah ini e, berbagai tes yang dilakukan untuk mendeteksi, mendeteksi covid ini. Ye. Kemudian terapinya apa toh, obatnya apa, ya sudah sampai obat ini sudah hampir selesai ini. Obatnya apa ya. Kalau Al Islam ya nomor satu obatnya doa betul itu itu yang paling paling mujarab. yang pertama kali ketika seseorang itu kena apa diberi musibah ya mesti yang pertama ya ikhlasarnya menyadari bahwa itu adalah uh, takdir dari Allah ya keseimbangan tiga itu pun nanti kan begitu. Keseimbangan tiga tadi yang saya sampaikan antara host, pejamu, agent dan environment dan lingkungan tadi tidak hanya melulu tiga itu, tapi ada satu faktor yang menentukan yaitu yang di yang di atas. Ya, itu. Sama terapinya juga begitu. Sampai saat ini, ya, tenye, sampai saat ini belum ada pengobatan spesifik, ya, belum ada pengobatan spesifik yang di pakai untuk mengobati virus ini. Ada beberapa obat yang dipakai antivirus seperti Avigan, Remdesivir dan sebagainya itu itu upaya untuk menekan virus ini. Tetapi sampai saat ini belum ada klaim bahwa obat tertentu bisa menyembuhkan virus ini atau mematikan virus ini. Ada upaya juga yang dilakukan namanya uh, plasma konvalesen, ya mungkin kita pernah dengar plasma konvalesen itu maksudnya adalah orang yang sudah pernah kena uh, COVID, ye. kemudian diambil plasma darahnya, bukan sel darahnya yang pemerah itu, jadi nanti nanti uh, gambarannya bentuknya itu kayak apa ya suatu kuning kuning bening apa yang paling mendekati apa ya jus belimbing gitu aja nah, kayak jus belimbing itu tapi bening nah, itu itu orang yang sudah pernah kena kemudian diambil plasma darahnya dimasukkan ke orang yang sedang sakit covid ini tujuannya apa memberi antibodi jadi tentaranya diambil tentara dari orang yang sudah pernah COVID tadi tentaranya dikirim di medan peperangan orang yang masih uh, uh, mengalami infeksi COVID ini tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan antibody ini bisa uh, apa pertumbuhan uh, virusnya bisa ditekan atau viral loadnya tadi bisa di Tekan jumlah virus yang menginfeksi itu. Nah, ini namanya plasma konvalesen. Bedanya apa dengan donor darah biasa? Kalau donor darah biasa diambil dari darah vena langsung, dialirkan warnanya merah itu. Tapi kalau plasma konvalesen, ada satu teknologi namanya avarisis, jadi yang dipanggil diambil hanya plasmanya. Ya, darahnya merah juga keluar melewati satu mesin nanti sel darah merahnya masuk lagi yang diambil cuma jus belimbingnya tadi dan seseorang yang donor darah biasanya bisa hanya tiga bulan sekali tapi kalau plasma ini bisa 14 hari sekali bisa 14 hari sekali syaratnya orang itu sudah sembuh sudah negatif swabnya 14 hari negatif dia bisa mendonorkan plasmanya. Syaratnya IgG-nya harus memenuhi apa IgG itu? IgG adalah imunoglobulin. Tentaranya tadi di tubuh seseorang tadi dicek dulu. Oh, kalau tentaranya memenuhi, IgG-nya memenuhi, baru boleh donor. Kalau enggak enggak boleh. Wanita hamil atau yang pernah hamil juga tidak boleh donor plasma konvalesen. Hubungannya apa? Nanti hubungannya dengan HLA, nanti dikhawatirkan ada reaksi Alergi dan sebagainya, yeah. bedanya nanti kalau dalam kondisi darurat, kalau donor darah biasa itu ada namanya donor universal. Golongan darah O bisa dimasukkan ke golongan apa saja, yeah. itu kan universal, donor universal. Tapi kalau plasma konvalesen ini, kebalikannya yang bisa didonorkan ke semuanya itu yang AB, yeah. yang AB itu bisa di kita ke semuanya tapi itu dalam kondisi yang emergensi tapi di ya O sama O, A sama A, B sama B artinya yang golongan darahnya sama ye, jadi kalau kita ya mungkin sering ya mendengar plasma konvalesen dibutuhkan plasma konvalesen dengan golongan darah ini ya ini syarat-syaratnya seperti itu ye, ini eh, tentang pengobatan jadi sekali lagi tidak ada pengobatan yang belum ada pengobatan yang spesifik ada obat-obat yang nanti di, diberikan misalkan ada obat namanya Actemra itu obat yang asalnya adalah dipakai untuk penyakit rematik rheumatoid arthritis harganya satu botol kira-kira 8 juta nah ya itu bisa di, diberikan itu bisa menurunkan interleukin namanya interleukin 6 itu menurunkan proses peradangannya. Ada obat yang juga diberikan namanya uh, imunoglobulin intravena. Itu satu seri kira-kira 120 juta itu di, diberikan. Tapi itu juga tidak spesifik. Kemudian ada juga pertanyaan nanti kalau minum ini, minum ini, minum ini ya. Banyak dong ya pertanyaan-pertanyaan. Iya, Itu boleh saja, tetapi uh, itu sebagai sebagai istilahnya apa komplement aja pelengkap untuk meningkatkan daya tahan dan sebagainya bagaimana kalau minum apa minyak kayu putih minyak kayu putih itu untuk dioleskan bukan untuk diminum sehingga nanti muncul hal-hal yang aneh-aneh uh, juga ini untuk terapi terakhir ya, karena sudah pengobatan terakhir vaksin, ya, ini juga yang membuat membuat polemik juga, nggih, membuat polemik juga itu vaksin ya, terakhir. Bagaimana vaksin eh, apa itu eh, COVID? Ya, kita ketahui bahwa vaksin itu eh, pembuatannya tidak sederhana. Vaksin polio itu kejadian kasus polio itu dilaporkan pertama tahun 9 1909. Vaksinnya baru ditemukan tahun 54. Jadi 45 tahun baru vaksinnya ditemukan. Campak itu 46 tahun baru ditemukan. Hepatitis B yang ada vaksinnya sekarang anak-anak langsung divaksin hepatitis B itu 17 tahun baru ditemukan. Nah ini corona ini belum berumur setahun. Bagaimana vaksin itu mungkin dikembangkan, ya dengan teknologi yang sekarang memungkinkan. Cuma kan gitu, masih perlu namanya uji klinis beberapa fase yang saat ini eh, ada banyak sekali vaksin atau calon kandidat vaksin ini yang tercatat sampai bulan September WHO itu ada 40 vaksin yang memasuki uji klinik yang sudah fase 3 itu ada sembilan vaksin. Uji fase 3 itu gimana atau maksudnya? Maksudnya begini, vaksin itu dicobakan sehingga nanti efektivitasnya bisa dinilai. Gampangannya begini, ada orang, ada contoh, apa itu, sukarelawan, yang dia jumlahnya sama, yang satu disuntik vaksin, yang satu tidak disuntik vaksin. Dibandingkan nanti antara yang disuntik dengan yang tidak disuntik tadi, yang disuntik tadi dia nah, memberi efek perlindungan berapa persen gitu. E, kalau ternyata yang divaksin tadi, oh 50 persen masih kena. COVID berarti ya, vaksinnya ini tidak tidak efektif lah. Uji ini yang harusnya di, ditunggu betul, ya. jangan sampai nanti memasukkan vaksin tetapi tidak tidak efektif dan e, keamanan juga belum terjamin. Maka uji ini harus dilakukan e, betul. Maka ada 10 vaksin yang yang tadi kita apa sebutkan. Ada yang sudah selesai uh, uji fase tiganya, ada yang ada yang belum. Ya, vaksin itu pun bermacam-macam nanti ada yang diambil dari uh, virus yang sudah dilemahkan, ada yang virus yang sudah dimatikan, ada yang uh, non replikasi viral vector kan gitu ada yang uh, dia mengambil bagian tertentu dari dari virus itu untuk di Uh, dijadikan vaksin. Nah, ini ber, bermacam-macam. Ada yang vaksin itu diberikan hanya sekali suntik, ada vaksin yang diberikan eh uh, dua kali suntikan. Nah, dua kali ini pun ada yang hari ke-0 sampai ke-21, ada yang hari ke-0 sampai uh, dan yang kedua hari ke-14, ada yang hari ke-0 dan hari ke- 28 ada yang hari ke-0 dan hari ke-56 ya ini karakter vaksinnya sendiri-sendiri tapi yang jelas vaksin yang diberikan harus aspek keamanannya ada efektivitasnya ada dan satu lagi yang tidak boleh dikesampingkan bahwa vaksin itu harus halal artinya ada sertifikasi dari MUI nah ini yang yang mesti kita Perhatikan itu saya kira yang uh, bisa kita sampaikan pada uh, pendahuluan ini ya, sharing ini barangkali nanti uh, Bapak Ibu sekalian ada satu satu apa problem satu hal yang ingin dikonfirmasi atau atau sesuatu yang yang apa itu uh, harus diluruskan monggo ini kita mohon. Mohon masukan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Ini, eh, waktu kita kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. ya terima kasih, Dokter Dayat, untuk penjelasan yang sangat rinci, mulai dari uh, diperkenalkan si COVID-19 sampai dengan mengupas terkait dengan. Vaksin ya yang paling terakhir ini tadi, ya oke okay Bapak Ibu. Eh, uh, saya buka masuk ke sesi tanya jawab. Oke, tanya jawab untuk di live chat sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, akan tetapi mungkin saya fokus ke Bapak Ibu yang ada di ruangan dulu. Adakah Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengkonfirmasi sesuatu? Live chat aja oke, okay, baik. Beberapa udah masuk di live chat ya, oke. Oke, okay. yang di disini adakah atau sudah dituliskan ke dalam live chat? Oh, sudah nulis di live chat. Oke, okay, baik. Mungkin saya bacakan pertanyaan yang dari live chat, nge dokter, nge? ya, dokter. ya, untuk pertanyaan pertama ini: dari Mas Hasbi biasa Fil mau tanya, dok, uh, soal mutasi virus corona terbaru. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat mengapa virus bisa terjadi dengan sangat cepat? Ya kan? okay. ya. Mungkin satu-satu dulu aja gitu ya, boleh. Ya. Okay. Jadi memang uh, virus ini, terutama virus RNA ya tadi ini kan virusnya tipe virus RNA. Ini uh, di samping tadi vaksinnya juga. <laughs> Jika sulit sebenarnya dan ye, jadi e, kita ulangi tentang mutasi, ye, mutasi e, virus e, dan ini karena merupakan virus RNA ya jadi e, ini e, memungkinkan e, untuk terjadinya mutasi. Mutasi itu apa toh? perubahan di struktur virus sehingga dia berubah sifat dari asalnya. boleh jadi perubahan sifat itu berubah menjadi baik, bisa berubah menjadi kurang baik. artinya oh yang semula ganas bermutasi berubah menjadi jinak. Ya, akhirnya dia sadar setelah agak tua misalkan. Nah, tapi bisa juga eh, dia berubah sifatnya menjadi lebih, lebih ganas, virulensinya lebih. Nah ini dilaporkan, ya, yang rame dilaporkan di Inggris dan laporan terakhir bahkan di Indonesia sudah ada lima, lima daerah. Laporannya ada lima daerah yang sudah ada virus mutasi ini, termasuk yang dekat dari sini Jogja. Ye, jadi dengan, dengan perubahan atau mutasi ini, kabarnya apa lebih lebih cepat dia menular ya penularannya lebih lebih cepat dan mudah-mudahan dia walaupun penularannya lebih cepat tapi daya infeksinya atau virulensinya tidak tidak kuat atau menurun kita yang bisa kita doakan itu saja ya, tapi kenapa bisa terjadi mutasi ya, ya ini perubahan di di apa struktur virusnya, Oke, yang yang sering juga eh, apa itu mengalami mutasi ini dulu eh, malaria itu juga sering kali mengalami eh, mutasi, ya itu eh, yang bisa kita sampaikan. dapat terima kasih. Berarti harapannya janjiannya kalau mutasi itu bisa ke baik dan bisa ke buruk juga, ya? Anggil, anggil. Tapi harapannya juga mutasi ke baik aja lah, udahlah lu setahun aja umurnya nggak usah nggak usah beranak pinak lagi gitu ya juga. <gifat> yeah. kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Pak Soni Purnawan, assalamualaikum dok, Maik, uh, memungkinkan nggak kalau yang sudah terkena COVID itu akan terjangkit COVID lagi? Iya, uh, ini pertanyaan yang yang banyak juga di ditanyakan, termasuk saya juga bertanya dalam hati, kan gitu ya. Nah, artinya eh, ada dilaporkan, ye, dilaporkan eh, bahwa orang yang sudah terkena bisa kena lagi, tapi laporannya ini sangat, sangat sedikit, sangat sedikit dan sebenarnya perlu di, kenapa, istilah jono perlu ditakoni di tenanan, sebenarnya memang infeksi ulangan lagi atau sebenarnya itu belum, belum tuntas ada faktor-faktor lain juga, sehingga singkat jawabannya bisa, Oke, bisa walaupun kasusnya sangat sedikit. Yeah. Yeah, bisa, G. bisa, Pak Sony, bisa, tapi kasusnya sangat sedikit, gitu ya. Oke, kemudian dari Betty Amalina. Um, ini banyak-banyak terjadi di masyarakat, gitu dok ya. Yeah. Apalagi rumah sakit sudah banyak yang full, gitu. Yeah. Rumah sakit banyak yang full, banyak yang antri untuk masuk rumah sakit, gitu. Um, terkait dengan kalau isolasi mandiri di rumah dan semuanya positif, ada anak kecil, padahal harus jaga jarak. Antisipasi apa selain yang pegang harus pakai masker dan selalu cuci tangan, biar virusnya itu enggak pingpong. Biar? biar virusnya nggak pingpong keluar oh, yeah. <laughs> kesannya balik ke sini lagi Oh iya yeah, ya yeah. jadi jadi begini isolasi atau Mandiri itu bermasalah ketika ada satu anggota yang positif dan anggota keluarga yang lain negatif Tetapi kalau dalam satu keluarga itu positif semua malah nggak masalah yeah. karena karena dia ter terbentuk antibodi terbentuk antibodi masing-masing artinya uh, walaupun tetap protokol dijalankan tetapi tidak boleh terlalu tidak tidak terlalu ketat seperti ya seperti ketika ada yang positif dan ada yang negatif jadi istilah pingpong saya juga kurang kurang setuju karena yang terinfeksi pun dia masih punya kekebalan kekebalan selama yang mengatakan selama tiga bulan Nah itu, itu masih punya uh, kekebalan yang yang kuat ye. artinya walaupun nanti perlu di mungkin memerlukan di tapi yang jelas Papdi sendiri uh, perhimpunan ahli penyakit dalam sendiri tidak merekomendasikan orang yang sudah terkena itu untuk dilakukan vaksin ye, ini ini rekomendasi dari Papdi sudah sudah keluar bahwa penyintas covid itu tidak perlu divaksin di karena dia punya iya termasuk tadi ketika satu keluarga itu positif semua ya ya istilahnya kalau istilah saya mohon maaf santai saja gitu oh, iya. artinya yang perlu dijaga ketika ada tamu ketika ya, ada betul orang ya. lain ya itu ya, tapi cuci tangan tetap kemudian uh, pakaian misalkan uh, itu juga perlu didisinfektan ya, ya di, di rendam pakai apa Baik clean ya, selama 10 menit jangan lama-lama nanti warnanya putih nanti memudar <laughs> itu selama 10 menit baru di, di cuci okay, gitu. jadi kalau misalkan dalam satu keluarga itu amet amet jangan baik ya dok positif hmm. semua itu malahan ya dok iya malah aneh daripada iya, iya. ada yang positif yeah. dan negatif gitu yeah, ya iya. dan dan kalaupun kalaupun uh, mohon maaf kalaupun saat itu dia disuap okay. apa negatif yeah. ya itu itu saya kira juga pernah juga positif? mungkin sebenarnya juga ada <laughs> sebenarnya <laughs> juga sudah pernah positif ya, mungkin, ya. mungkin ya ya Eh uh, kemarin juga begitu kejadian dalam satu keluarga saya itu kedua anak saya yang negatif ya. tetapi saya angkut sekalian ke rumah sakit dan di swab yang kedua di swab juga ternyata positif. positif ya oke berarti istilahnya virusnya belum muncul pada ya, saat tes ya, yang pertama ini. begitu ya Iya. Oke tadi menyambung yang vaksin dokter kan ya. tadi dari um, Persatuan Dokter Penyakit Dalam kan me apa namanya menyarankan atau punya asumsi bahwa yang sudah positif itu tidak usah divaksin gitu ya. deh. Ya. Ini ada pertanyaan lanjutan nih dari Bu Mistati ya. ya terkait dengan vaksin. Apakah semua usia itu um, berhak untuk divaksin si vaksin yang nantinya akan diaplikasikan nih? Iya, ya. Jadi jadi ada polemik juga ini yang usia 60 ke atas ya, tidak tidak mendapatkan vaksin ini kaitannya dengan penelitian itu dilakukan dilakukan pada usia 60 ke bawah. Ini masalahnya seperti itu. Iya. Tapi se sebenarnya kalau dinalar ya beliau-beliau yang harusnya malah justru divaksin kan ya, gitu ya? Ya. ya ya jadi ini saya juga tidak bisa menjawab ini ya karena kan <laughs> mulai dari pemimpin negara kan semua nanti dapat vaksin ya, kan ya, begitu ya. ya karena ya jadi Gif. masyarakat awam kan juga bingung juga Gif. ya ini janjinya cah bayi opo lansia opo sopo sing kudu divaksin begitu nge. ya, ya. Oke, jadi belum belum ada pencerahan terkait dengan itu nge, Dokter, ya dokternya Oke, kemudian dari Bu Suprapti 75, assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah kalau ada yang terpapar dan kita berdekatan, apa bisa tertular juga? Dan apakah harus melakukan swab? Gimana gimana? Kalau kita berdekatan dengan seseorang yang dia positif, apakah kita bisa terpapar? Dan apakah kita tuh harus melakukan swab karena dia positif? Oh yeah. Yeah. Uh, Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Yeah, jadi ini eh, mohon maaf belum-belum kita jelaskan tadi bahwa ketika kita berkontak dengan orang yang eh, tadi eh, dengan orang yang ada virus di dalam tubuhnya nah itu tergantung kita kontak dalam kondisi seperti apa ya misalkan tadi orang lain dia positif ya kita negatif misalkan kalau dia pakai masker kita pakai masker, jarak jaga ya. jarak, risiko penularannya 0%. Okay, 0%. Risiko penularannya. Kalau pakai masker, dua-duanya pakai masker, ya. tapi tidak jaga jarak, uh -huh. dekat, dekat 1,5% penelitiannya seperti ya. itu. Okay. Kalau satu pakai masker, satunya nah. tidak, ini 70% kalau sama-sama tidak pakai masker kontak erat ini 100%. Nah, ini ini statistik ya, ini data statistik seperti itu. Terus untuk menjawab pertanyaan ini kalau kontak itu apa langsung disweb? Ya, di Permenkes yang baru kalau dia tidak ada gejala, Oke. maka tidak disweb. Oke, okay, berarti tunggu yeah. ada gejala dulu ya. Iya, tunggu sampai tidak ada gejala dan Tujuh. tidak disuap. Iya, <laughs> <laughs> iya, iya, ya. harapannya seperti jangan itu. Ya. Menunggu ada jangan gejala. ada gejala, gejala ya. Gejala kok ditunggu iya. ya? Iya Gejala nah, kok ditunggu, ya, tunggu tidak santai, ada gejala iya. dan tidak disuap. Ya, nah, kalau ternyata Kodarullah ada gejala, baru, baru. disuap baru di swab. Oke, okay. yeah. berarti kalau memang yeah. ada gejala, yeah. kontak dengan pasien COVID, yeah. uh, kemudian ada gejala, baru yeah. di swab. Yeah. Tapi kalau kontak tapi nggak ada gejala, yeah. yaudah, gitu yeah. ya udah, cukup protokol kesehatan yeah. saja gitu. Dan nih. kontaknya kontak erat? Kontak erat gitu. yeah, Kontak erat itu maksudnya seperti aja. apa dok? Satu rumah misalkan. Satu rumah. Yeah. Oke. Okay. Berinteraksi atau, yeah, atau satu kantor hari. yang dia berinteraksi Oke okay. hari. Tapi kalau hanya sekedar ketemu tidak ada okay. ya tidak lama okay. dan dia pakai masker uh, uh, itu enggak tidak perlu khawatir. Oke, okay, yeah. karena kontak erat dalam artian masyarakat itu kan banyak sekali. Yeah, ya. Ya. Ada yang bilang cuman ditepuk aja udah yeah, kontak yeah. erat, padahal yeah. cuman menyapa aja yeah. ya. Jadi yeah. mungkin itu yang perlu yeah. diluruskan ya kontak yeah. erat dalam Dipandang aja. aja sudah meleret dari jauh sudah belok ya. <laughs> <laughs> ya. lah Itu uh, stigma yeah, kayak kaya iya. positif loh, cedak tidak kayak gitu ya. <laughs> Itu yang yeah, yeah. banyak terjadi di masyarakat, ya. Yeah. Yeah, yeah. yeah. Kemudian dari Dewi Istianti Siwi mau tanya dok untuk pasien dengan komorbid mengapa lebih rentan terinfeksi virus COVID dan jatuhnya lebih parah? Ya. Yeah. Okay. Jadi begini, ini juga juga sesuatu yang harus di, difahami betul. Jadi ada pasien itu yang masuk ke rumah sakit murni karena gejala covid okay. ada yang masuk ke rumah sakit yaitu karena komorbidnya, karena gejala komorbid kebetulan dilakukan swab positif oke okay. yeah. uh -huh. ini ini nanti juga berimplikasi ke mohon maaf kalau sampai pasien meninggal ini menjadi problem menjadi problem wah saudara saya kok di covid kan ya yeah. yeah. Ini sebenarnya matinya karena apa? Kok, ya. kok terus di dikovitkan? Ya. Nah, ini misalkan uh, ekstrimnya, wong um, penyebab pasien ya. apa? Saudara saya itu kecelakaan di rumah sakit di UGD di swab ya kok positif di COVID? meninggal kok terus dikelola sebagai pasien COVID pasien COVID di Pulau Sebenarnya meninggalnya karena apa? Ya karena kecelakaan. Tapi kebetulan itu ada infeksi virus yang yang hmm. uh, menumpangi itu. Jadi yeah. tentang komorbid tadi yang itu yeah. Boleh jadi sebenarnya adalah yang menyebabkan dia apa? memberat atau bahkan sampai meninggal itu ya komorbidnya itu. Hmm. Cuma dia ketumbangan ada Covid. Covid bisa juga memang Covid itu nanti akan memperburuk kondisinya kondisinya karena dan, dan ini saya saya kira rasional artinya Iya orang iya. dengan komorbid iya. yang lebih dari satu misalkan itu jelas angka kesembuhannya kemudian eh uh, uh, itu kan jelas berbeda dengan ketika tidak mempunyai komorbid atau komorbidnya hanya sedikit iya, ya betul. Itu saya kira eh uh, apa itu Ya, rasional dan memang seperti itu nanti pengobatannya pun juga juga akan lain karena dia memerlukan beberapa pengobatan beberapa macam iya, pengobatan iya. termasuk pengobatan komorbidnya itu Ya memang ya. tidak memungkinkan kalau tidak menutup kemungkinan ya bahwa dia itu jatuhnya lebih parah karena dia sudah betul. punya penyakit sebelumnya gitu betul, ya apalagi betul. yang punya penyakit sebelumnya di saluran pernafasan gitu yeah, yeah. ya kayak asma yeah. kemudian apa uh, TBC yeah, dan lain betul, sebagainya betul. itu pasti lebih lebih banyak gejalanya daripada yang dia tanpa ada comorbidnya kan gitu ya betul, yeah. Ya, mungkin itu Bu Dewi. Kemudian ada lagi dari Muhammad Musleh. Assalamualaikum dokter, apakah benar Jawa. kalau orang bergolongan darah A lebih rentan terpapar virus COVID? Informasinya struktur dari virus ini mirip dengan antigen B. Waduh, saya A dok. iya ya. Ya, jadi Nanti banyak statement-statement seperti itu, termasuk ada yang mengatakan orang gemuk itu lebih rentan Kok <laughs> nah, saya? Ya. Nah, beliau tadi mengatakan kok kebetulan saya golongan darahnya <laughs> ah, Tak tambah sekalian gitu ya. Loh, kemarin saya juga habis isolasi mandiri loh <laughs> Jadi, jadi ee, sampai saat ini tidak ada apa nggih korelasi yang, iya oh, ya, korelasi yang jelas, korelasi yang yang baku antara faktor-faktor tadi faktor-faktor okay. uh, tadi tapi uh, tapi yang jelas uh, kembali ke pertanyaan yang berikutnya tadi, faktor comorbid lah yang nanti yeah. uh, bisa mempengaruhi perjalanan uh, penyakit ya. dari pasien-pasien uh, okay. tersebut jadi yeah. belum jelas nge, yeah, antara yeah. golongan darah, tidak yeah. usah dibeda bedakan lah, golongan A, yeah, B, yeah. C, D okay. yeah. kemudian lanjut lagi uh, dari dari Muntamah Soekarno, saya kena COVID bulan November. Lima hari ini Indra Penciuman hilang. Apakah saya kena COVID lagi? Apa yang harus saya lakukan? Jadi, untuk apa berkurangnya Indra Penciuman? Kemudian, Indra perasa ini memang salah satu gejala dari... Uh, COVID tapi jangan dibalik, <laughs> uh, jangan, jangan dibalik kalau kalau ada gejala ini mesti mesti COVID. ye yeah. dengan pertanyaan ini ada nanti kita jelaskan ada namanya long period COVID. Ya yeah, ada 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 COVID yang yang gejalanya bukan bukan istilahnya Bukan infeksinya yang ada terus, tetapi gejalanya yang lama. ya memang hilangnya agak lama. Yeah. Saya sendiri diare itu hampir lebih dari satu bulan masih oh ya, masih, masih mengalami masih mengalami diare. Ada yang apa weaknessnya kelemahan ototnya Lemes ya, ya, ya itu yang berlangsung okay. lama. Ada yang tadi ada gangguan ya, penglihatan ya. dan sebagainya yeah. dan itu bisa jadi Tadi terbalik dulu awal-awal tidak -awal muncul, ini baru, Sekarang baru muncul. Baru muncul. Okay, apa ya. yang harus saya lakukan? Okay. Tetap tenang. Tetap tenang. Stay cool. cool. apa cool. Allah. Ya yeah. okay. yeah. yeah, baik. Uh, jadi kalau gejala itu tidak harus pada saat itu dia bergejala, bisa yeah. saja uh, apa sih dok namanya sequel atau apa? Gejala sisa atau yeah, apa yeah. kayak nah, stro istilah, gitu Istilahnya long, long period. Oh ya long period. Long, long period okay. COVID. Oke, okay, istilahnya long period. Jadi ya, gejala mungkin ya. muncul beberapa saat ya, ya. setelah dia terkonfirmasi betul, positif, betul, begitu atau ya. Gejala yang sudah ada itu menetap agak agak lama, lama menetap ya. agak lama. Itu ya. dipengaruhi apa, dok? Ya tadi imunitas seseorang, lain-lain. Imunitas, lain -lain, imunitas okay. orang lain-lain. Host ya, ye. hostnya ya. ya. Tadi kan ya. keseimbangan antara ya. tiga ya, ye. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Muhammad Latif. Uh, pasien yang terkena COVID-19 yang tidak dirawat di rumah sakit karena penuh, tetapi isolasi mandiri di rumah selama 14 hari, apakah pasien tersebut bisa sembuh dari COVID, Dok? Yeah. Pertanyaan yang bagus, yeah, yeah. Pertanyaan yang bagus. Jadi kita sampaikan tadi, COVID ini sampai saat ini Sampai saat ini belum ada obat yang spesifik. Artinya virus itu, okay, virus itu adalah penyakit yang self limited disease. Yeah. Okay. Self limited disease itu kalau di ke okay, ora diobati, mari diwi. Mm -hmm. Nah itu, itu penyakit virus itu yeah, cirinya virus, seperti yeah. itu. Uh, ada orang yang bilang, oh ketika imunitas tubuh kita baik nanti itu akan akan sembuh sendiri karena virus itu ada masanya. Ya. Virus itu ada masanya. Yang spesifik, yang istimewa adalah uh, lentivirus atau virus HIV. Itu yang istimewa. Hmm. Karena dia terus ada terus dan uh, yang karena yang diserang adalah limfositnya, ya. uh, CD4-nya sehingga sehingga dia replikasinya jangka panjang ada terus. Tapi kalau Covid ini tidak Ya, tidak artinya uh, penelitian yang yang itu 10 hari. 10 ya. hari dia sudah sudah tidak akan uh, aktif lagi artinya hmm. diambil waktu 14 hari hmm. isolasi mandiri setelah itu bebas itu ya ya karena dalam rentang 10 sampai 14 hari itu virusnya sudah tidak berpotensi menular Untuk dan sudah tidak aktif ya. lagi sehingga pertanyaannya tadi kalau dijawab singkat apakah bisa sembuh sendiri sangat bisa sangat nah, bisa ya, ya, ya sewajarnya virus sih sebenarnya ya, ya, dok ya cuma yang harus uh, yang harus diperhatikan ketika isolasi mandiri tadi adalah pemantauan tadi hmm. pemantauan tadi artinya uh, ketika ada gejala ketika ada perburukan harus ada yang memantau harus ada follow up-nya. Okay. dan jangan sampai yang menjalani isolasi mandiri itu menutupi justru menutupi gejalanya. Kondisinya ya. Iya. Yeah, oke, okay. bisa sembuh nggih Pak Latif ya. Yeah. Yeah. Kemudian, eh ya Allah luar biasa ini pertanyaannya banyak banget lho Dok Janjan yeah. Dok. Cuman banyak yang enggak terbaca juga. Cuman ini ada yang sedikit menggelitik ya Dok. Oh iya. Yeah. Bagaimana dari Pak Sarwo Edi? Bagaimana cara menghitung hari isolasi mandiri setelah diambil swab PCR dan ternyata enam hari hasil keluar dan positif. Ya. Setelah diambil swabnya. Ya. 6 ya. hari hasil keluar dan, dan positif. Artinya dihitung, dihitung itu setelah diambil Setelah hasil swab. Setelah diambil swab. Oke, berarti ya. misalkan nih saya kemarin di swab tanggal 18. Ya. Berarti sejak saat itu saya harus isolasi mandiri. Iya. Oke, walaupun saya sudah isolasi mandiri sebelumnya. Iya, ya. Artinya dihitungnya Dihitung, dihitung, kan? Ini, ini bertanya mm -mm. kapan dia bebas dari penjara tadi? <laughs> toh, nah, bebasnya setelah dihitung setelah diambil tanggal, diambil swab. Setelah tanggal, diambil At swab, ya, misalkan tanggal uh, diambil swab, tanggal satu. Oke, okay. hasilnya keluar tanggal enam. Mm -mm. Positif, positif, dia misalkan Isolasi diisolasi mandari. sampai 10 hari, ya, okay. tanggal 10 bebas. Oke, ya. itu tadi hitungnya hari, 10 hari ya pak. 14, bebas. Ya, berarti hitungannya adalah 14 ya. hari. Ya. Berarti dihitungnya sejak tanggal diambil swab nasofaring ya. maupun orofaring, itu Bukan, ya. Bukan keluar hasilnya. Bukan jadi, saat keluar hasilnya. <laughs> ya. Jadi keluar hasilnya. Oh jadi kalau sudah swab, jangan pergi-pergi dulu. Ya. Uh, nunggu hasilnya keluar hasil kurung tua oh, positif apa oh, oh, negatif kok oh, aku sih bisa bebas tidak seperti itu, gitu? Yeah. Jadi setelah swab harus Mandiri mandiri yeah. sampai 14 belas hari nge? seperti itu. Oke, okay. kalau keluar swabnya negatif bebas, keluar swabnya positif, positif dihitung dari awal diambil swabnya. Oke, okay, baik. Keluar swab negatif, alhamdulillah. Yeah. Keluar swab positif berarti hitungannya dari tanggal sejak diambil. Uh, apa Swap. namanya sebabnya ya. ya baik Gih, terima kasih untuk uh, panitia masih adakah waktu mengingat sudah jam ya. setengah dua ya, belas jam berapa 5 ya. Lim lima menit lagi masih bisa pertanyaan ya sudah cukup oh, cukup aja ya oke masih ada lima menit lagi Gih, ya. baik Uh, lah ini nih dari hamba Allah dok, bagaimana memberikan kesadaran ke masyarakat yang abai terhadap virus COVID-19 ini? Ya, <laughs> abai nih dok, karena ya, ya. banyak yang lalai terkait dengan ini, gak? Ya tergantung cara mana, mau cara India atau cara <laughs> <laughs> atau cara, seragen, cara kan Cina, gitu, Kalau cara Sragen dimasukkan rumah berhantu, kan. Oke. Okay. Nah, cara Solo? Ya. India dimasukkan ambulan dengan pasien COVID di dalamnya. Ya, ya artinya ini diperlukan kesadaran semuanya. Artinya bagi ya. bagi para dai, artinya hmm. para dai itu yang mensosialisasi hmm. tentang Corona ini ya, ya artinya yang mesti bersabar, ya mesti bersabar dalam artian bersabar menyampaikan terus dan bersabar menghadapi respon dari dari apa yang disampaikan hmm. tadi kalau meminjam apa konsepnya al asr kan ya, ya. wa pilhak watawasau bisobber bi kan begitu ya. artinya apapun responnya tetap tetap harus disampaikan dengan cara yang yang baik ya karena orang itu kadang-kadang tidak mau menerima bukan bukan tidak menerima muatannya. Ya. Tapi tidak tidak menerima yang tidak diterima adalah cara, cara penyampaiannya kadang-kadang seperti itu. Walaupun gitu sebenarnya ya ya mong alasan gitu. <laughs> <laughs> ya mong alasan. Jadi tapi kadang-kadang itu jadi jadi sesuatu yang eh, yang kontraproduktif ketika yang menyampaikan itu tidak tidak pas gitu. Ya, tapi okay. Tapi monggo, eh, ini kita salut terhadap terhadap saudara-saudara kita hmm. yang berperan aktif untuk apa itu eh, menyampaikan untuk me, atau itu mengupayakan sesuatu demi apa itu untuk mencegah eh, supaya corona ini tidak tidak menyebar. Monggo kita tetap semangat untuk menyampaikan itu apapun. Uh, respon yang kita terima dan monggo uh, ada inovasi-inovasi yang mau diambil yeah. seperti apa? Saya kira, saya kira tergantung kearifan lokal. Iya, <laughs> yeah, iya tergantung kearifan lokal, tergantung siapa apa apa matunya atau obyeknya siapa, yeah, akan betul. itu pendekatannya. Saya kira ya tergantung kepada kepada siapa yang akan kita kita ajak. Oke, saya intinya ya edukasi, yeah. edukasi, edukasi. Yeah, yeah, ya, tergantung yeah. bagaimana metodenya yeah, dan yeah. siapa sasarannya begitu yeah, ya. Kalau yeah. sasarannya kecil kalau kita cuma yeah. ceramah di depan tuh ya enggak bakalan yeah. didengarkan begitu Kalau gitu, kan. memang dalam hal ini bagi yang mempunyai apa kekuasaan dalam hal ini pemerintah okay. yang mesti ada semacam panismen ya kalau yep. memang ada ada pelanggaran-pelanggaran ini, yeah, ini untuk betul. demi untuk me menertibkan ini. Demi untuk menertibkan supaya ya, ya. si corona itu sudah cepat berlalu gitu aja ya, Dok ya. ya Ye, terima kasih. Ini masih sebenarnya masih banyak pertanyaan cuman waktunya yang uh, minim mungkin nanti bisa ditindaklanjuti panitia melalui apa rubrik terkait dengan kesehatan atau yang lain ya, mungkin ya, kita aja ya. nggih Dokter nggih. Ya, mungkin beberapa kesimpulan yang bisa saya tarik dari um, paparan dari Dokter Dayat begitu dok, ya Eh uh, ya intinya bahwa kita itu butuh keseimbangan ya keseimbangan antara tiga, tiga hal ya ada host, agent dan juga environment mungkin teman-teman bisa um, meng-highlight dengan HE tapi bukan HE-HE tapi HE host, agent dan juga environment kita sebagai hostnya kita harus jaga imun, iman dan aman gitu ya supaya imun kita juga tetap terjaga kita oke okay terus kemudian dari agennya supaya si virusnya itu tidak masuk ke dalam tubuh kita, kita juga harus menyeimbangkan si host dengan environment begitu ya. Kalau kita sudah oke, okay, tapi environment kita tidak mendukung gitu ya. Ya sama aja. Berarti kita juga harus kita harus modifikasi lingkungan kita gitu ya. Walaupun misalkan dalam satu ruang kita harus bertatap muka, ya sudah, kita protokol kesehatan. Kita gej jaga jarak, kita pakai masker, kita cuci tangan sesering mungkin. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk cuci tangan itak itik kita itik ke kamar mandi gitu ya, mungkin bisa pakai hand sanitizer gitu. Kemudian uh, tadi sempat di, di note juga terkait dengan gaya hidup baru, nih, Gaya hidup baru. Tapi bukan bukan kita kembali ke kehidupan yang kita sebelumnya, karena di new normal ini kita harus menerapkan uh, the new standard of hygiene, gitu ya. Jadi Uh, kalau kemarin kita cukup mandi dua kali sehari kita pakai hand sanitizer sudah cukup terus kalau pulang ya udah pulang aja nggak harus mandi dan lain sebagainya tapi kalau untuk new normal seperti sekarang ini karena high standard of the hygiene kita harus ditingkatkan juga berarti ya kita pulang harus mandi sebelum ketemu dengan uh, sanak saudara apalagi yang punya anak kecil atau orang tua yang sudah sepuh di rumah apalagi tadi uh, ada tambahan komorbid yang memang dia memperparah kondisi uh, tubuh seseorang begitu ya jadi itu yang harus diterapkan untuk saat ini okay. Kemudian karena di kita di Jawa kalau kalau dulu pengalaman di mana di Manila itu ya budaya kongko-kongko it, itu ya sangat sangat banyak nggih dan di Jawa pun juga seperti itu. Wongki seneng nongkrong bareng raketang gur ngombe kopi gitu ya. Tapi uh, please untuk new normal ini mungkin agak di Turunkan untuk ego seperti itu ya daripada nongkrong-nongkrong gak jelas ya sudah nyimak webinar dari semasa TV itu kan lebih bermanfaat gitu ya ya kemudian dari diagnosa diagnosa yang sudah di bagaimana mendiagnosa dari coronavirus ini tadi yang golden standard adalah si swab PCR ya swab PCR karena dia yang paling akurat 98-99% untuk mendiagnosa uh, coronavirus gitu ya Oke okay, mungkin itu saja yang bisa saya rangkum Terima kasih atas kesempatannya dari Semangsa TV untuk mengadakan webinar edukasi pencegahan penularan COVID-19 ini. Terima kasih Bapak Ibu. Uh, wali murid dan juga siswa-siswa uh, ataupun alumni yang sudah bergabung, mohon maaf tadi belum semuanya terjawab pertanyaannya. Nanti mungkin bisa ditindaklanjuti di lain kesempatan. Um, kemudian, mungkin yang perlu diketolkan lagi terkait dengan ketika, kalau di sini kan dulu diajarkan ya, sampaikan walau satu ayat gitu ya. Kemudian, ya, ya sudah berarti kita yang tahu itu wajib menyampaikan bahwa oke okay, kita harus jaga imun, iman, dan aman. Kita harus terapkan protokol kesehatan 3M, 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 3M. ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Itu yang wajib kita uh, terapkan untuk saat ini ya, untuk menciptakan environment yang seimbang gitu, Ya, terima kasih dokter untuk waktunya. Uh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan ke Master of Ceremony, Bu Agnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. biasa sekali atas uh, penjelasan dari Ibu moderator dengan Bapak dokter Dayat tadi luar biasa sekali dan itu tadi sudah dibahas secara rinci walaupun sebenarnya ketika kita lihat di live chat komen tuh sebenarnya ada banyak banget pertanyaan yang masih belum terjawab tetapi karena keterbatasan waktu dan juga protokol kesehatan yang harus kita jalani sekarang ini semoga itu tadi pertanyaan sudah bisa mewakili dari pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian Alhamdulillah Alamin telah sampai juga kita pada penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Narasumber dengan Ibu Moderator yang sudah membuat pelaksanaan ini berjalan dengan baik dan sangat lancar. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar karena sudah mengikuti acara ini dari awal sesi sampai dengan akhir sesi. Semoga kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, kita memperoleh pemahaman yang utuh. Dan yang paling penting adalah kita bisa mengaplikasikan ilmu yang kita dapat dari dokter Nur Hidayat ini tadi. Dan... Doa kita, harapan kita semuanya adalah semoga pandemi ini segera berakhir tanpa ada kasus penambahan lagi dan semoga kita semua senantiasa sehat terus dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu taala. Amin. Amin. Oke, okay, baik. Saya Agnia Rohmi Kayisa selaku host dan juga mewakili seluruh panitia dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar. Saya tetap mengingatkan kembali tidak bosan-bosan saya memohon untuk uh, support kami dengan like sub, like subscribe dan juga komen uh, di YouTube channel kami. Jangan lupa ketika sudah di-subscribe, jangan lupa untuk di tombol lonceng notifikasinya untuk diaktifkan. Hal ini supaya kalian tidak kehilangan atau tidak terlewatkan notif dari kegiatan dari SMA Alisan 1 Surakarta. Akhir kata, semoga e, hari ini bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai dengan akhir sesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.